Terkait tabrakan yang melibatkan dua bus Transjakarta, pengelola bus Transjakarta mengaku bertanggung jawab atas insiden itu. Pihaknya memastikan melakukan pendampingan terhadap korban dengan berkoordinasi dengan petugas terkait. Pengelola Transjakarta menambahkan pihaknya langsung mengerahkan petugas ke lokasi kejadian dan menurunkan armada Transjakarta Care untuk membawa korban menuju rumah sakit terdekat. Saat ini pihaknya menunggu proses investigasi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Direktur Operasional PT Transjakarta Prasetya Budi menyebutkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Bahkan pengelola Transjakarta juga terus mendampingi korban, baik dari proses evakuasi hingga penanganan di rumah sakit dengan layanan terbaik.